malam semangat estetika kawan-kawan hari ini kita sedang di Joglo Jakarta Barat kita sedang menggambar sekarang tahapnya sudah uh, progress finishing jadi sudah selesai sambil kita tocap sedikit sedikit kita ngobrol-ngobrol dulu oke okay, bro kita kembali lagi di podcast depan mural episode 2 jadi lanjut lagi kita di lokasi project joglo ini proses pengerjaannya sudah makan waktu pengerjaan itu berapa lama le satu minggu lah ya satu minggu lebih ya dan sekarang udah mau selesai nih oke jadi kita tanya dulu ke le abdi nih Oke okay, leap di, <laughs> udah ketemu lagi kita leap di, yo gila. Oke. Okay. Okay. Berkarya sahabat estetika. Iya ini proses pengerjaannya ada kesulitan nggak? Proses pengerjaannya paling adaptasi cuaca sih karena kan ada ini masuk pada outdoor jadi jika hujan gerimis paling kita off dulu sebentar nunggu hujan berhenti itu aja sih. Oh, tapi kan ada area yang tender ya benar-benar jadi pada saat uh, cuaca mendung hujan kita pindah ke area yang di tenda yang sebelah kanan soalnya kan nggak ada tendanya jadi kalau hujan tuh berhenti paling pindah ke area yang sebelah kiri terus kita biasanya kalau mulai jam berapa ya sampai jam berapa biasanya setiap hari? Dari jam 10 pagi mulai sampai jam 6 sore. Yang apa pengerjaannya tuh ya biar nggak terlalu diporsir juga biar kesehatannya tetap terjaga. Terus ya jadi kita di bawah koordinasi project ini dari Bu Monik ya Bu Monik dari Citra Alam Mandiri Jaya. Wih terima kasih Bu Monik untuk projectnya kita boleh menggambar di outdoor ini ya. Nah, jadi tadi kan Bu Monik datang tuh ada feedback nggak? Hmm, udah dua kali yang lain datang. Yang pertama tuh datang sama entah saudaranya atau partner kerjanya datang kemari ngecek ngecek lukisan, terus uh, oke okay, pandangannya oke, okay, cuman uh, ada revisi sedikit masalah garis atas garis atas kan ada beberapa warna putih bekas ngeblok yang kelebihan dia minta itu aja sih selebihnya enggak jadi Bu Monik itu kan penanggung jawab proyek ini kita di bawah koordinasi dia feedbacknya sih garis di atas lukisan itu dibuat supaya halus dan rata nah tekniknya itu kayak gimana Le supaya halus dan rata untuk perbaikan feedback itu dikarenakan lurusnya itu hampir lumayan panjang jadi kita tarik lakban leh tarik lakban dari ujung ke ujung terus dengan dengan ketentuan cari-cari yang lebih rendah terus kita ikut yang lebih rendah tarik lakban dari ujung ke ujung baru cat dasar akua nah, hasilnya ya lurus lah hasil lurus jadi itu sih tekniknya dari Layup di oke itu tadi e, mengenai teknik untuk pengerjaan tepi garis tepi lukisan, ya, karena kan lukisan itu kan supaya semakin rapi dan indah. Itu pinggirannya, itu yang ada putih-putih bekas blok, itu harus ditutup pinggirannya. Nah, e, catnya sih kita kan cat dasar ini. E, Pihak ownernya ini, kontraktornya ini, Bu Monik ini pakai cat propan ya. Apa dia catnya tuh? Oh, aquaproof, aquaproof. Jadi pakai aquaproofnya aja, tinggal dirapiin pinggirannya gitu deh. Ya, kita uh, tadi udah habis ngobrol sama Leabdi, kita pindah dulu nih. Kita coba lihat Kak Fauzi ya, kan? Kak Fauzi ini dia divisi spesialis sketsa. Jadi pada hari pertama itu kak Fauzi yang membuat sketsa dan uh, menyiapkan cat dasar. Uh, ini kan sebelumnya dindingnya nih semen gitu kan. Jadi supaya tahap untuk memulai lukisnya yang pertama itu kak Fauzi lah yang pen, apa penanggung jawabnya nih. Coba kita tanya dulu nih apa sih tahapannya saat proses pertama melukis dinding. Hari pertama itu cat dasar pakai mau yang alkalik khusus buat dasaran terus setelah itu baru dicet uh, Mowilek mau yang weather seal yang warna putih setelah nutup rata baru ke proses sket gambar sketsa terus habis di di blok putih itu berapa hari berapa lama pengerjaannya dua hari bang untuk blok putih yang macet dasar itu ha, dua hari alkalik pertama nunggu kering kering rata terus baru cat mau wilek yang warna putih yang outdoor yang weather seal udah sih itu doang kan udah di blok putih dua hari tuh ya Koji abis itu G, ngapain lagi gambar sketsa awal sketsa dasar oh apa aja tuh yang dipersiapkan saat sketsa ini gambarnya kan di outdoor jadi sketsanya pakai pensil. Proses sketsa berapa hari tuh, Sehari. Luasnya berapa meter? Ini dua kali 17 meter. Kalau proses sketsa sih kemarin kendalanya areanya sih ya yang kurang lega dan sketsanya kan juga desainnya memanjang jadi harus dipotong gitu, dibagi beberapa part, dibagi empat part. Paling itu sih kendalanya sih areanya masih banyak dipakai buat masang kanopi. Jadi ada beberapa scaffolding yang ngalangin, jadi terhalang sketsanya. Tahap setelah sketsa sih langsung proses warnain aja sih warna naik warna. Kalau untuk catnya kita nggak ngoplos, ah, ada beberapa yang ngoplos, cuma ada beberapa yang beli jadi uh, untuk warna, karena biar uh, presisi warnanya, dan ini kan outdoor, jadi catnya semua pakai yang buat outdoor sih, biar nggak ngoplos sih. Paling pertama yang dibutuhin print hasil desainnya dulu, jadi nanti uh, kita bawa ke toko cat ya, nah nanti disamain warnanya. Dia ada alatnya gitu kayak scanner gitu. Nanti dicocokin, di-scan, nanti ketahuan kode warnanya. Udah deh. ya itu tadi kita udah sharing Kak Fauzi eh tahapan mural di project ini hari pertama apa-apa. Oke okay ya, terima kasih nih Kak Fauzi sudah berbagi pengalaman dan tips untuk lukis dinding yang dia lakukan sama tim Jakarta Mural. Oke. Okay. Yuk, jadi kita tadi udah habis dari sharingnya Kak Fauzi nih, ya. Makasih nih Kak Fauzi sudah kasih pengalaman tips kita tentang mural ya. Nah, sekarang kita mau bicara desainnya sih. Konsep desainnya ini tadinya awalnya Bu Monik uh, berdasarkan request dari owner pemilik rumah ini. Jadi Bu Monik itu kayak semacam uh, vendor untuk penanggung jawab kontraktor renovasi tempat ini gitu pemilik rumahnya sih ini di sebelah ini gitu nah, kebetulan profesinya di bidang teknologi militer jadi konsep awalnya sih tentang teknologi militer gitu terus kita buat nih proses ketsanya kan pesawat jet pasukan tempur anoa apa tank gitu kita buat tuh konsep pertamanya seperti itu tuh Nah, ada di layar ya, nih konsep pertama itu seperti itu ya. Uh, terus ada ada ledakan-ledakan roket-roket gitu ya. Nah uh, masuk ke tahap feedback ya, uh, revisi kan. Uh, oh ternyata perubahan konsep keseluruhan yang tadinya teknologi berubah menjadi konsep yang kedua yang berbeda. Itu jadi konsep. Dengan tema pertambangan marmer, tambang batu marmer, pemotongan marmer gitu, dan IT teknologi. Jadi, kita cuma dikasih clue itu aja. Wah, teknologi itu apa? Seperti apa kan? Nah, jadi kita coba cari ide, cari ide ya. Udah eh, teknologi ya, dari laptop gitu kan? Ya, udah kita gambar laptop, sama ada handphone atau sosial media eh, atau jaringan. Nah, jadi kayak gitu konsepnya tuh. Eh, jadi, kita buat truk pemotongan marmer, mesin pemotongan marmer. Gunung Marmer, nah seperti itu. Jadi udah kita buat, ada revisi, ada feedback, penambahan truk posisi truk, ada penambahan gunungnya, supaya batu-batu marmernya balok-balok marmer. Nah itu proses tahap desainnya ya. Jadi sih kalau tahap desain kita nggak ada kendala karena kita ngikutin aja selera atau masukan. Jadi setelah proses desain oke, okay, udah langsung deh ACC dikerjakan di lapangan gitu kira-kira. Ya balik lagi nih ke Leap dia ya. kita ngobrol lagi lanjutin nih. Jadi tadi habis bahas proses desain, sekarang kita ke proses eksekusinya nih ya. Cara cepet mural gimana sih? Le Abdi ada tipsnya nggak sih? Cara cepet mural biar cepet selesai berarti harus ada format awal tahapan-tahapannya. Mulai kalau misalkan tema natural berarti kita harus blok uh, daun-daun secara keseluruhan langkah pertama itu langkah kedua uh, naik warna lagi langkah ketiga baru finishing itu sih kalau yang ini yang sekarang dikerjain itu yang pertama tuh background belakangnya dulu karena uh, backgroundnya cukup lumayan besar bidangnya lalu setelah background selesai kering, uh, Uh, objek setelah kita gambar objek baru uh, list setelah itu baru finishing jadi uh, pertama backgroundnya dulu karena sih background ini kebetulan dia gradasi halus jadi ya itu yang paling harus dirampungkan dulu supaya bisa main ke uh, objek-objek detailnya nih, elemen-elemen detailnya nih. Uh, waktu pengerjaan nih sama Mas Yudi. <laughs> Oke, okay. kemana tuh uh, Mas Yudi ya? oh, ngilang aja sih Mas Yudi nih. ini? Ini sebenarnya hari terakhir ya kemarin udah janjian sama Mas Yudi kalau hari ini tuh harus selesai tiba-tiba tadi pagi dapat WA mulai kalau dia ternyata badan drop ngenak badan karena kan mungkin perjalanan yang kurang menjaga badan jadi tiba-tiba uh, pulang terus hari-hari ya agak sedikit makan bang le <laughs> jadi untuk untuk makan terkadang secukupnya kalau Mas Yudi itu jadi mungkin masuk angin sedikit makannya bang le <laughs> Ini gimana sih nggak Udah sedikit-sedikit nih kayaknya sedikit -sedikit nih, nih bahaya nih. Diet itu nggak diizinkan dalam lukis sih ya, kalau menurut kita. Kok bisa sih lebih, lebih dikit dari lo gitu? Iya. Di. <laughs> Jadi drop deh. Oh, gitu. Jadi sih penting ternyata, pen ternyata memang. Penting, Bang. Ya. Iya. Iya, karena kan sensitifnya itu dia emang kalau kita di rumah aja makan dikit mah Oke, tapi karena ini di luar atau berkegiatan, kalau makannya sedikit sensitifnya itu anginnya nanti kan bisa masuk angin nanti jadinya kurang maksimal atau badan juga nggak fit gitu kan itu yang kita hindari supaya jangan sakit gitu ya tapi itu sih masukan kita banyak makan. Jangan jaga kondisi badan. Le Abdi berat badan udah berapa nih? Tambah satu kilo, bang. Lai. Satu kilo, Lai. Itu berkat motivasi dan support Lay Dia uh, menyarankan untuk tetap jaga kesehatan, makan tiga kali sehari harus itu. Dan pada akhirnya gue jalanin dan naik berat badan naik satu kilo. Ya, itu sih. Jadi Mas Yudi cepat, lekas fit ya istirahat. Oke, istirahat. Nanti kita ketemu Mas Yudi di project lainnya aja nih kita ngobrol-ngobrol sama Yudis. Jadi berapa lama lagi nih kita di sekarang nih? Udah berapa persen atau berapa apa aja nih yang mau tapi nih sekarang nih. Ini sebetulnya sih lagi cek dan dicek nih mulai. Cek dan dicek kekurangan, kelebihan kita lagi finishing ke arah situ finishing dan detailing sebetulnya sih semuanya tuh udah hampir 90% ini 10% kita cek dan recheck mana yang kelebihan dan mana yang kekurangan terima kasih Leap di udah berbagi informasinya cuman sih memang kita karena malam hari malam hari itu Kebetulan nih penerangannya kurang maksimal. Jadi ya dihindari kita ya agak kita harusnya agak kita hindari sih tapi karena memang udah nanggung, udah udah dikit lagi daripada besok ke sini jadi kita kejar aja lah, meskipun penerangannya kurang maksimal sih. Soalnya juga kan tadi kan kata Lea Update, cuma tinggal dikit-dikit aja. Jadi ya udahlah kita terusin. Soalnya kan nggak kelihatan dia kalau mau ada nambel-nambel. Ya untungnya kayaknya nambel-nambelnya nggak ada deh. Oke, okay, teman-teman sahabat mural, kita udah ngobrol-ngobrol di podcast depan mural. Jadi semoga bermanfaat informasi yang kita sampaikan mengenai lukisan dinding murah dari kru Jakarta murah oke terima kasih ya sampai jumpa di podcast depan lukisan episode 3 semangat SD3